Ya, yuk kita jalan-jalan. Jalan sore di perkebunan kopi. Diiringi hujan gerimis. Lihat pemirsa, di sana saya melihat seekor burung besar sekali pemirsa. Semoga bisa tertangkap kamera ya. Burungnya besar sekali. Kita berhenti dulu ya. Kita coba ambil gambarnya itu. Wah, burungnya besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Gus Wisnu. Ya. Di sini saya jalan-jalan sore pemirsa melihat-lihat pemandangan alam ya, di perkebunan kopi. Ya. Kita tadi melihat seekor burung pemirsa besar sekali ya. Wah itu. Oke saksikan pemirsa ya. Ya pemirsa, kali ini sore ini kami mendapatkan pemandangan yang cukup lumayan unik ya. Ini ada apa itu elang Jawa atau yang biasa disebut burung Garuda. Itu namanya burung apa itu? Burung Garuda ini, Garuda pemirsa. Itu ada di pohon durian itu pemirsa. Kelihatan tidak di kamera? Saya ini sore hari di kebun kopi ya, hujan rintik-rintik ya. Kita saksikan ada seekor burung Garuda. Pemirsa. Kelihatan. Nah itu berpindah ya. Barusan berpindah ya. Di sini burungnya banyak sekali ya. Ya kita ikuti siapa tahu nanti kelihatan terbangnya seperti gimana ini. Ya itu terbang pemirsa, turun. Ya. Ya, berpindah di pohon cengkeh ya. Ya, mungkin baru cari tikus ya, pemirsa. Tikus-tikus nakal ya. Kalau di hutan ya tikus hutan ya, kalau di kota tikus dalam tanda petik pemirsa. Sama-sama nakalnya. Duh, ini tupai pemirsa, ini tuh naik tuh, ya, ada tupai, ya, naik itu. Ini pohon kolang kaling. Pohon kolang kaling. Oke, baik pemirsa, ya. Demikian ya perjalanan saya di sore hari ini ya, di hutan kopi ya, di wilayah Gunung Ungaran ya. Sekian pemirsa, semoga diberikan kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.